Viral seorang ibu muda kaget bayinya berwajah mirip dengan Ferdi Sambo. Baru saja melahirkan, seorang ibu muda dibuat kaget dengan wajah dari bayinya. Bagaimana tidak, ibu muda ini mengaku kaget lantaran wajah bayinya malah mirip dengan Ferdi Sambo. Seperti diketahui, pemberitaan tentang Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J memang tengah ramai menjadi sorotan. Rupanya tak ketinggalan, sang ibu muda ini sejak hamil pun terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J. Ia mengaku selama ini penasaran siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuhan Brigadir J. Siapa sangka, rasa penasaran sang ibu muda ini kini justru membuat bayinya mirip dengan Ferdi Sambo. Diketahui ibu muda itu bernama Olivia Putri Anggraini. Pemilik akun TikTok @oliviaputriangraini4 mengaku belakangan rajin mengikuti kasus Ferdi Sambo tersebut. Rupanya penantian atas terungkapnya teka-teki pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo itu turut dirasakan oleh Olivia. Sejak awal kasus tersebut bergulir, Olivia terus dibuat penasaran dengan pelaku pembunuhan dari Brigadir J. Waktu hamil, nonton terus kasus Ferdi Sambo. Penasaran sama pelaku pembunuhannya Brigadir J, tulis Olivia di videonya. Tadi sangka rasa penasarannya tersebut justru berdampak pada kelahiran anaknya. Olivia justru dikaruniai seorang bayi laki-laki yang menggemaskan. Namun sekaligus membuatnya kaget lantaran menilai memiliki kemiripan dengan Ferdi Sambo. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, ia lantas mengingat jika dirinya saat tengah hamil kerap mengikuti pemberitaan Ferdi Sambo. Kenapa pas dek lahir kok ada mirip-miripnya sama Ferdi Sambo sih, tulisnya dikutip pada Rabu 31 Agustus 2022. Dalam video tersebut ia mengunggah potret Ferdi Sambo yang diselingi dengan wajah sang anak yang ia sebut-sebut mirip dengan Ferdi Sambo. Bayi laki-laki yang diberi nama Najril Alfarizki itu, raut wajahnya memiliki kemiripan dengan suami dari Putri Chandrawati. Kendati buah hatinya memiliki wajah mirip dengan Ferdi Sambo, namun Olivia tidak akan ambil pusing. Gak apa-apa, cuma mirip mah asal jangan kelakuannya yang mirip, kata dia lagi dalam keterangan video. Tak hanya ibu dan bayi itu yang mengaku mirip, bahkan ada pula yang mengungkapkan jika sang anak mirip dengan sosok Ferdi Sambo. Warganet pun penasaran dengan sosok ayah kandung dari bayi tersebut. Namun, saat wanita tersebut mengunggah potret suaminya tersebut, banyak yang mengatakan jika suami dari wanita tersebut jauh lebih tampan ketimbang Ferdi Sambo. Penampakan bayi dengan wajah hampir mirip Ferdi Sambo ini pun viral dan mengundang berbagai komentar dari net. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.